Army Korea mengungkap fakta paling mengejutkan tentang visual BTS setelah melihat mereka di kehidupan nyata. Seperti halnya semua penggemar idola K-pop dengan bias mereka, Army hidup untuk saat mereka bisa menyaksikan kehebatan BTS dalam kehidupan nyata. Baik itu di fan meeting atau konser tour, Army berharap untuk satu hal untuk melihat para anggota dari dekat dan pribadi. Army Korea yang beruntung ini telah mengalami visual yang surrealis hanya untuk mengejutkan dengan harapan mereka yang dihancurkan oleh kenyataan. Simak fakta paling mengejutkan tentang visual BTS seperti yang diungkapkan oleh The Blast. Yang pertama, Jin. Sebagian besar Army Korea yang melihat Jin dari dekat setuju bahwa tidak ada foto dan video yang mereka lihat secara online yang membuatnya adil sama sekali. Mereka berkomentar, Jin sebenarnya sangat dingin. Sejalan dengan itu, tajam adalah salah satu kata yang paling umum digunakan untuk menggambarkan visual Jin dalam kehidupan nyata. Beberapa Army Korea mengatakan, ketika Jin tidak tersenyum, dia hampir bisa mengintimidasi. Menurut para penggemar ini, wajah Jin dengan tegas dan berdimensi dengan fitur wajahnya yang kuat. 2. Suga. Di sisi lain, visual Suga dikatakan sangat mudah didekati dan ramah. Army Korea juga berbagi, video ini tidak menangkap bagaimana Suga bergerak sama sekali. Menurut para penggemar yang pernah melihatnya di kehidupan nyata, Suga lebih RM. Untuk RM, Army Korea tetap terbagi. Beberapa komentar bahwa dia terlihat lembut dan manis dalam kehidupan nyata. Yang lain berpendapat bahwa terlihat kaku dan karismatik. Artinya, Army Korea percaya RM punya visual yang serbaguna. Seorang Army menyebut RM sebagai pria dewasa yang seksi yang dapat melakukan banyak penampilan. Semua setuju, RM punya fisik 200% eye-catching yang tidak bisa tidak dilihat. Army Korea mengutip, dia terlihat seperti model dengan tubuh maskulinnya. Dia menarik perhatian penonton karena tubuhnya punya penampilan panggung yang cukup. 5. Jimin. Semua Army Korea telah melihat Jimin dalam kehidupan nyata menyebutkan bahwa mereka paling terkejut dengan visualnya. Saat di depan kamera, Jimin terlihat seperti bola bulu. Menurut Army Korea, dia sebenarnya terlihat sangat dingin. Seorang Army berkomentar, wajahnya benar-benar sangat menakutkan sehingga terasa mengintimidasi. Visual asli Jimin terus mengejutkan lebih banyak ARMY dalam setiap konser atau pertemuan penggemar, terutama karena ia umumnya dianggap seperti nama panggilannya, mangedok, lucu, dan imut. 6. V. Kebanyakan ARMY Korea yang melihat V dari dekat setuju bahwa dia sebenarnya jauh lebih maskulin daripada yang mereka bayangkan. Para penggemar berkomentar, hidungnya atau sebenarnya T-zone-nya secara umum dapat terlihat dari jarak bermil-mil. Karena ukuran yang murni dan menonjol, mereka juga mengutip, semakin dekat V, semakin terlihat tidak nyata. Menurut para penggemar ini, V tidak benar-benar berada di sisi cantik, tetapi lebih di sisi tampan. Bersama dengan Jin dan J-Hope, penggemar mengklaim bahwa visual V tidak dapat ditangkap dengan sempurna. 7. Jungkook. Tidak terlalu mengejutkan Army Korea memuji Jungkook karena punya aura paling hangat dari mereka semua, seperti julukannya, Bunny dan Master. Jungkook sering dikatakan lebih manis, dan penggemar mengklaim itu benar. Army Korea mengutip, Jungkook sebenarnya lebih bulat daripada yang terlihat di foto dan videonya. Meskipun dia eksplosif dengan kekuatan di atas panggung, dia selalu sangat ramah dan terlihat mudah didekati. Lebih penting lagi, Army Korea berbagi fisik Jungkook dalam kehidupan nyata, bahkan lebih keluar dari dunia daripada ditangkap. Fans dan netizen terpukau dengan kombinasi visual Jin, V, dan Jungkook BTS.
Seorang netizen baru-baru ini membuat postingan komunitas online yang dibuat kagum dengan kombinasi visual Jin, V, dan Jungkook BTS. Netizen yang membuat postingan tersebut menyertakan berbagai GIF dan foto dari tiga anggota visual utama grup ini. Netizen tersebut menjelaskan, Jin, V, dan Jungkook terlihat berjalan bersama di atas panggung di layar LED besar di konser dan melihat mereka membuatku merasa mataku jernih, dia menambahkan. Pria tampan terlihat tampan bahkan di layar LED. Dia juga menyertakan foto-foto lain di mana mereka bertiga terlihat bersama. Netizen lain berkomentar, mereka sangat tampan, wow mataku. Mereka memiliki kombinasi visual yang paling legendaris. Yang lain menulis, mereka seperti segitiga bermuda, kamu tidak akan pernah bisa menghindarinya, sangat gila. Yang lain menulis, mereka bertiga biasanya adalah anggota yang mendatangkan penggemar baru. Mereka semua terlihat baik secara terpisah tetapi bersama-sama mereka menciptakan sinergi yang gila ini. Yang lain menulis, aku mencintai mereka dan aku merasa ingin pingsan hanya dengan melihat mereka. Jungkook memukau dengan visualnya yang seperti pangeran saat ditunjuk sebagai utusan kepresidenan khusus di Blue House sebagai tren Our Pride Jungkook di seluruh dunia. Perjalanan Jungkook BTS dari seorang anak berusia 15 tahun yang berbakat dengan dunia mimpi dan aspirasi yang bersinar di matanya yang besar untuk menjadi superstar global seperti sekarang ini sungguh menakjubkan. Dia telah mencapai puncak kesuksesan dan pengaruh yang patut ditiru pada usia muda 24 tahun. Jelas ditunjukkan saat dia ditunjuk sebagai utusan khusus presiden dan menerima paspor diplomatik dari Presiden Korea Selatan kemarin. Korea Selatan dan seluruh dunia menunjukkan betapa bangganya mereka atas pencapaiannya saat Our Pride Jungkook menjadi tren di seluruh dunia selama upacara tersebut. Dia memiliki keterlibatan besar di media sosial dengan tren kata kunci berbeda sepanjang hari. Jungkook harus menambah daftar pencapaian signifikan yang telah diraihnya, mulai dari penerima termuda penghargaan budaya Korea dan penghargaan James A. Van Vliet, hingga seorang penerima paspor diplomatik dan utusan khusus presiden. Dampak dan pengaruh domestik dan global Jungkook benar-benar hebat. Dia benar-benar menjadi nama rumah tangga secara global dan dengan tingkat pengaruh yang setara dengan nama-nama terbesar di bidang apapun. Jungkook mengambil alih media sosial dan mencuri penggemar dengan visualnya yang tampan dan seperti pangeran. Fans tidak bisa tidak memanggilnya Pangeran Korea Selatan setelah melihat visual dan auranya. Visual Jungkook juga menjadi topik hangat di komunitas Korea saat netizen Korea memujinya dengan ketampanan dan fisiknya yang gagah. Pria paling tampan di dunia standarku. Ini adalah adegan dari film, tulis fans. Dia terlihat seperti seorang aktor, matanya sangat bagus dan dia tampan. Ini seperti Jungkook ketika dia berusia 17 tahun, tulis netizen. Jungkook terlihat seperti pahlawan super, kecantikan Jungkook memang gila, tulis netizen. Banyak netizen juga berkomentar tentang bagaimana dia memancarkan pesona pemeran utama dari sebuah film dengan cara dia melihat dan membawa dirinya sendiri. Fans juga mengomentari gaya berjalannya yang kuat dan percaya diri, yang membuatnya terlihat lebih menarik saat ia berjalan di belakang presiden dalam perjalanan untuk menerima pengakuan khusus. Saat Jungkook memberi tinjauan salam untuk presiden, para penggemar diingatkan tentang cara dia memeluk dan dengan penuh kasih menyandarkan dagunya di bahu presiden saat terakhir kali dia menerima penghargaan budaya. Jungkook tidak diragukan lagi akan terus mencapai kesuksesan yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu berkat semangat dan dedikasi dan keahliannya dan para penggemar akan menyemangatinya di setiap langkah. Berbicara tentang menjadi pemeran utama, fans ingin melihat Jungkook di Marvel Movies. Fans terlihat berharap untuk aktor Jungkook di Marvel Studio Movie. Seperti semua orang tahu, Jungkook adalah penggemar berat karakter Iron Man dari Marvel Studio. Dia memilih Iron Man sebagai karakter Marvel favoritnya. Jungkook sangat mencintai Iron Man, sehingga dia melemparkan mainan lunak lainnya untuk Iron Man di sebuah konser. JK juga men-tweet tentang Iron Man di akun resmi BTS setelah kematian Iron Man. Fans teringat Jungkook ketika seorang mengatakan Iron Man. Spideycook alias Jungkook sebagai Spiderman sangat populer. Itu berkembang lebih jauh ketika Jungkook berbagi bahwa dia memimpikan seekor laba-laba mengejarnya. Itu menjadi topik hangat sehingga Jungkook Spiderman menjadi tren di Twitter. Banyak media juga melaporkan topik hangat tersebut. Fans mulai mengembalikan hasil editan Jungkook sebagai Spiderman. Fans juga mengharapkan Jungkook sebagai Captain America. Jungkook berpose mirip dengan Captain America di poster Avengers Endgame di foto collab baru BTS x Coldplay.
Jungkook adalah aktor hebat dengan fisik dan visual yang luar biasa, menyukai petualangan atau tantangan dan merupakan penggemar film Marvel Studio. Tidak mengherankan kalau penggemar ingin Jungkook muncul di film-film Marvel Studio dan melihat dua dunia bertabrakan. Yang kedua, netizen bereaksi terhadap Jin BTS di Utusan Khusus Presiden dengan mengatakan, kenapa mereka syuting drama di Blue House? Netizen sangat terkesan dengan visual Jin di acara presidensial spesial Enjoy kemarin. Jin menjadi sorotan dari laporan berita Arirang tentang kehadiran BTS karena kamera menunjukkan wajahnya cukup sering. Lebih dari 35 postingan menjadi trending tentang Jin di upacara di Deku. Dia karakter utama seperti biasa, setidaknya ada 35 postingan di kategori Deku, idola Korea, tentang Seok Jin di Blue House. Jin terlihat seperti pangeran dari upacara penobatan untuk bersiap-siap menjadi kaisar, yang lain menulis, saat Jin melepas maskernya, suasananya seperti drama. Meski memakai masker, Jin tetap terlihat sangat luar biasa, tatapan intens dari mata gelapnya yang seperti rusa memiliki efek kuat dari publik. Sebelumnya, media Korea bahkan menyebut Jin sebagai salah satu dari sedikit selebriti yang penampilannya tidak bisa disembunyikan di balik masker. Netizen menulis, bentuk wajahnya sangat cantik, fitur-fiturnya sempurna. Serius, Jin sangat menonjol, ini benar-benar cantik, fisik sempurna, wajah kecil dan kecantikan berkualitas tinggi, gila. Yang lain menulis, wow, dia sangat tampan dan terlihat seperti seorang aktor, kenapa kamu syuting drama di Blue House? Yang lain menulis, kecantikan mewah yang gila, sungguh wajah Jin adalah yang terbaik, bahkan masker tidak bisa menyembunyikannya. Netizen jatuh cinta dengan visual aktor Jin di Blue House kemarin dan bertanya, kenapa kamu syuting drama di Blue House? Berkomentar, saya membayangkan wajahmu menjadi lebih kecil. Lagi pula, pria tampan alami lebih bersinar dalam cahaya alami. Jin telah memikat semua orang dengan penampilannya yang seperti aktor dan pangeran. Itulah efek dari Jin Worldwide Handsome. Yang ketiga, warganet terpesona dengan visual tidak nyata dari VBTS selama Utusan Khusus Presiden. Seiring dengan kehormatan besar yang diberikan kepadanya, Taehyung mengumpulkan perhatian karena visual yang menonjol dan aura menawan yang bersinar bahkan dengan masker. Dua postingan tentang Taehyung yang menerima utusan khusus dari presiden menjadi trending di Deku di bawah kategori panas di mana netizen Korea memuji visual dan aura kuatnya. Netizen menulis, wajahnya sudah diplomatis, dia mempromosikan bangsa. Wajahmu juga bekerja keras hari ini, yang lain menulis, kenapa kau begitu tampan? Hei, kamu mengangkat martabat nasional dengan wajahmu. V tidak pernah gagal membuat netizen jatuh cinta padanya dan pesonanya, dicintai dan disayangi, itulah yang membuatnya menjadi kekasih Korea. Di sisi lain, V berada di puncak daftar artis K-pop individu paling banyak dicari di Wikipedia untuk bulan Agustus. Menurut Wiki Project Korea, V alias Kim Taehyung adalah idola K-pop individu yang paling banyak dicari, ke-10 secara keseluruhan di Wikipedia pada bulan Agustus dengan 283.934 kunjungan. V sekali lagi membuktikan popularitasnya yang tak tertandingi sebagai Raja SNS dengan mencatat tampilan halaman pribadi nomor 1 artis Korea di peringkat resmi Wikipedia untuk bulan Agustus. Ini menjadikannya bulan ketiga berturut-turut untuk mengambil posisi nomor 1 untuk seorang individu. Meskipun tidak aktif di SNS, V mencatat total 283.934 kunjungan di peringkat halaman proyek Korea Wikipedia versi bahasa Inggris peringkat 1 untuk individu dan tim. V juga menduduki peringkat tertinggi dalam indeks nilai komersial Aiman China. Kutipan penggemar, dia bahkan tidak aktif tapi masih berhasil menempati urutan teratas. Kekuatan yang dia miliki atas grafik tidak dapat disangkal. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.